Ini gimana nih lebaran nih? Gini-gini baik. Oh my god. Ya apa? Terus mau gimana? Nah, lu yang kemarin bilang itu. Bilang apa? Bang Ipul. Oh iya, dia mau kasih baju baru tuh. Iya segitu. Jadi terus lu ngapain? Udah kesana kemarin tuh. Ya udah, besok kita ke sana. Terus pakai baju lama, baju baru. Pakai baju lama. Ya, terus sampai sana kan dapat baju baru. Iya benar. Kan kok tuh Ben pinter sih, rambutku semakin keriting semakin pinter. Gua kelapang nih. Makanya sekolah. Iya, benar. Ya. Oke. Okay. Udah dah, sukses semua ya. Lancar, amin. Yuk, cepat. Yaudah. Jadi kita ke rumahnya lu. Iya. Baju baru. Pas sampai sana masuk rumah langsung kita buka baju. Mengira apa gitu? Sampai sana kita orang baju baru. Oh iya. Benar. Makanya sekolah biar tahu. Iya. Kan tuh kan pinter si ting kriting. Iya. Kita sekarang aja. Ayo. Makan lu. Iya. Udah lu sholat dulu sebelum pulang. Waalaikumsalam. Ngapain sih di sini lu? Nah, dia datang duluan. Udah dapet ya? Udah cek ini. Bener, gue dong. Lu sini duduk. Lu pada ngapain buka baju begini? Hera ya. Janji apa? Bohong. Hera ya. Janji apaan? Pas lebaran dapat baju baru. Jangan pura-pura lupa gitu dong. Gue bilang bukan dapat baju baru. Gue bilang lu kalau lebaran nggak usah beli apa-apaan. Pasti bercanda. Iya, gue bilang nggak usah beli baju. Kritik, gimana nih? Nggak usah beli baju baru karena nanti dikasih. Iya, aduh, lu salah. Lu lebaran nggak usah beli apa-apaan. Lebaran itu sholat id sama silaturahmi, maaf-maafan. Ngapain lu lebaran-lebaran beli baju? Toko juga pada tutup. Lah, kan lu beli, Bang. Bukan gua beli. Gua beli nih. Maksudnya gitu. Ya lu pakai aja lagi. Ya tuh. Kulitnya udah hitam banget tuh. Gak pakai baju baru tuh. Lah, lu jangan gitu dong, Bang. Lu pakai aja baju yang lama. Udah intinya kan kita maaf-maafan lebaran. Iya enggak? Nah, lu ini. Lu. Kita belum lebaran lu. Kan. Kan dari dia. Ya dari lu. Udah kita maaf-maafan. Kami juga kemarin udah bilang gitu, Bang. Terus baju baru kita gimana jadinya? Baru nih, Bang. Gua gak janjiin lu beli baju baru. Gua bilang lebaran jangan beli apa-apaan. Hari lebaran itu toko pada tutup. Jangan beli apa-apaan. Kalau lu mau beli sebelum lebaran, jangan pas lebarannya. Nyambung gak? Nyambung. Udah yang penting maaf-maafan. Gua minta maaf nih. Maaf-maafan ini, Bang. Ya. Lu ada salah gak sama gua? Ya udah deh, gua minta maaf nih, Bang. Kemarin. Sebenarnya lu gua gadein yang itu. Yang mini. Itu bukan gua buat kasih anak gua gadein. Maaf ya, Bang ya. Waduh, ya. Sayang aja ya. Hari lebaran. Jangan lebaran apa-apa. Sepeda doang. Lu. Ya, minta maaf, Bang. Hape lama gue pake buat dulu. Wah, abis sih kalau begini. Besok-besok gak bakalan. Maaf ya, Peng. Minta maaf. Iya, Bang. Gue juga minta maaf ya. Tapi ini kan beneran nih, dimaafin nih, Bang ya. Kan hari lebaran nih, Bang. Besok ya. Ini, Bang. Motor. Motor yang kemarin gue pinjem. Belum balik, Bang. Belum balik? Lu gadain juga? Gadain sih, Bang. Cuman gue titipin. Tapi dapat duit. Ah, lu harus maafin, Bang. Maafin ya, minta lihatin Bapak ini. Cabut dong. Cabut dong. Habis lebaran lu selesain semua. Iya. Beres.